So hari ni kita ulas sikit pasal malam tadi, bangsa final. Semua orang expect yang Kedah boleh pergi, tapi aku tak tahu apa yang jadi pada Kedah pada game malam tadi. Ramai orang cakap Kedah mantul, tapi game malam tadi final, kita boleh tengok yang Kedah main macam apa aku tak tahu. Aku faham Kedah tak ada tonggak utama macam Renan Avez, Rizal Ghazali dengan Fernando, tapi tak bolehlah korang main macam ni kan. Ini final, come on. Korang pergi final, dah lawan, dah beat Pahang. Korang beat Pahang game kau-kau, tunjukkan effort yang gila babi. Tapi apa hal korang pergi final dengan cara macam ni? Jujur aku cakap sebenarnya aku predict Kedah menang. Bukan aku sebab hater JDT eh. Tapi sebab aku predict Kedah menang. Sebab mengikut game-game sebelum dia dengan game cara diorang main dengan Pahang, diorang tunjukkan satu benda yang different tau, yang lain, yang berbeza, yang tak takut lawan. Tapi aku tengok dia game final, masuk-masuk je, pandang. Aku tak tahu apa jadi dengan defend, dengan tactical, dengan diorang punya attacking, yang aku rasa teruk gila. Ramai yang predict Kedah mantul, tapi nampak gaya macam JDT yang conquer daripada first sampai habis game. Untuk final dia bukan based on pada rekod tau, dia bukan based on siapa team yang power. Tapi bagi aku, final ni adalah opportunity. So team mana yang mental bagus, yang tactical bagus, lepas tu ada mentality untuk menang, team tu yang akan create opportunity. Dan kat situ aku nampak yang JDT lengkap semua benda ni. Kita tahu JDT team yang bagus, team yang complete, player yang bagus. Tapi apa jadi pada Kedah? Kedah pun aku boleh kata dia orang ada player yang bagus. Kita boleh tengok satu side je yang attack kat JDT. Sebagai peminat bola kat Malaysia ni, ini adalah bukan final yang aku nak tengok. Tapi yang Kedah lawan dengan Pahang last week, itu game yang baik. Tapi kenapa game yang sama tak dibawa ke final? Apa masalah dia orang? Aku rasa setiap team diberi masa untuk preparation, tapi takkan kehilangan tonggak tiga orang tu buat Kedah jadi lebur habis sampai tak tahu langsung cara nak attack. Sorry lah Kedah. Tapi kita tahu yang JDT dia orang memang main total football. So total football dia orang control setiap position tau, teratur one by one. Dekat situ, daripada minit pertama, sebab kita tengok gol yang pertama skor kan, dalam gol tu kita boleh tengok yang Kedah absorb pressure daripada JDT dengan cubaan untuk counter balik. Tapi kita kena tengok kat situ Kedah dia tutup bahagian tengah JDT supaya tak dapat serangan daripada tengah. Dia orang paksa JDT untuk gunakan wing. Tapi dekat situ kita kena tahu JDT bijak. Dia orang gunakan setiap position yang ada dan gunakan peluang yang dia orang bagi. So gol pertama terhasil daripada gerakan daripada wing. Aku ingat bila Kedah dah bola 1-0, itu game changer. Tapi dia orang masih kekalkan taktikal yang sama, cara yang sama, iaitu absorb. Dia orang absorb daripada minit pertama sampailah minit ke 80. Minit ke 80 tu baru kita boleh tengok Kedah pakai cara lain sikit. Dia orang lebih kat dalam menyerang, tapi tu pun dah terlambat. Kau ada 10 minit, apa je yang kau boleh buat? Kau bukannya Liverpool yang lawan malam tadi lawan Aston Villa. Masa 5 minit Liverpool boleh comeback daripada Aston Villa untuk skor balik 2-1. Aku ingat Liverpool dah kalah. Bagi aku pemain Kedah tak ada desire langsung untuk menang dalam game tu. Kita boleh tengok dia orang gopoh. Dalam half time Kedah dapat 3 kad kuning. Kau tengok daripada segi attacking, Takuan Adha turun bawah kena kad. Dapat bola kat atas tak tu nak bagi kad siapa. Bowman tu duduk tercangang dekat atas nak tunggu bola, tak dapat-dapat. Badru Bhatia asyik kena turun ke bawah untuk backup sampai Mamat tu dah tak ada jalan lain lah nak buka ruang kat atas. Kedah main absorb game daripada JDT. Tapi bila dia start nak counter ataupun nak start nak buang bola, JDT intercept bola, dia datang balik. Jadi kat situ aku expect bila half time lepas 45 minit Kedah akan buat sesuatu yang lain. Tapi rupanya Kedah buat yang sama, dan itu je terhasil dengan gol yang ketiga. Bagi aku Zakuan Adha tu dah tak boleh main lah lepas half time. Aku tak masukkan Elek ataupun Azamuddin Hakim. Masa lawan Pahang dulu dia main bagus kot. Keluarkan Zakuan Adha, masukkan Elek. Aku rasa akan ada satu game changing dekat situ. Lepas dah kena 3-0 lah, barulah kita boleh tengok lepas minit ke 75. Dekat situ Kedah dah atur baik-baik untuk attack balik. Aku rasa diorang chase game tu hanya untuk dapatkan satu gol lah. Gol saya hati orang cakap. Jadi aku bagi kredit lah pada pemain player-player JDT. Dia orang punya disiplin tu bagus. Setiap position tu dia jaga dengan baik. Defensif memang superb, walaupun dua-dua center back tengah kena kat kuning, itu standard lah. Tapi dia orang punya taktikal disiplin setiap posisi, aku nampak dia orang tak gopoh. Dia orang berhati-hati, dan kita boleh tengok gol yang ketiga, cross daripada tengah dapat kepada Syafiq Ahmad. Cerita pasal Syafiq Ahmad, Syafiq Ahmad ni pun adalah satu player yang bagi aku dia adalah
antara man of the match dalam game malam tadi. Bila Syafiq Ahmad masuk, aku tengok Syafiq Ahmad ni boleh pergi jauh. Dia ni antara player yang paling penting juga untuk Malaysia buat masa ni. Dan malam tadi Syafiq Ahmad adalah orang yang skor yang ketiga. Kita boleh tengok mentaliti Syafiq Ahmad macam mana. Walaupun Syafiq Ahmad ni bekas player Kedah, tapi cara dia main bukan macam main berhadapan dengan kelab lama dia. Tak ada lah main macam Helmi Eliza. Conclusion final malam tadi senang kan? Siapa yang nak, engkau dapat. Ia adalah depend pada engkau punya desire untuk menang pada malam tu. Of course, sesiapa pun boleh score dulu. Cara engkau comeback balik dalam game, momentum kau jaga, bukan kau kekalkan taktikal yang sama. Bila kau buat macam ni, kekalkan taktikal yang sama, absorb. Memang kau kena balun dengan JDT lah. Bagi aku, game JDT memang teratur. Boleh nampak dalam game tu, diorang cuba kontrol setiap posisi. Bahagian tengah mantap, defend dia jaga dengan baik. Sekarang kita boleh tengok Corbin Ong left back JDT. Kadang-kadang dia akan naik ke atas untuk backup daripada serangan. Dan dia boleh control ball, itu paling penting. Bagi aku Corbin Ong ni dia level-level bandai lah. Dia banyak Malaysia tu. Dengan tinggi dia kan, dengan ngamuk tocang dia. Cuma muka dia Cina. Bagi aku pertukaran Syafiq Ahmad tu menggantikan Diogo, itu adalah game changer dalam perlawanan final malam tadi. Kita tengok lepas Kedah kena bolos 3-0, dekat situ bagi aku dah end game dah. Kau bayangkan Kedah tak attack sampai si Faizal Maliah tu, aku rasa dia dah boleh order mamak lah. Faizal Maliah baju tak berpeluh kan. JDT ada mentality yang bagus, JDT ada pegang position, dan juga JDT tak gopoh. So bila JDT ada ketiga-tiga ni, mentality nak menang, memang game tu JDT punya. Bagi aku ni bukan final yang aku harapkan lah. Aku bukannya haters JDT, tak. Aku juga bukan juga peminat Kedah dan juga haters Kedah, tak. Aku neutral, aku peminat bola. Jadi ini bukan final yang aku nak tengok daripada Kedah sendiri. Bagi aku JDT mainkan dengan cara yang bagus. Cuma Kedah itu is not the final level lah bagi aku. Sebab kau tak ada desire langsung untuk menang. Kedah jangan cakap tak ada tiga tonggak itu punca korang kalah. Bukan. Setiap player dekat sub tu ada dia punya, dia orang punya function masing-masing. Dan saat itu ketiga Kedah, bagi aku dia function yang badan kecil-kecil tu. Tapi itulah, dah tak lambat. Apa-apa pun, congrats kepada JDT sebab menang final Piala Malaysia malam tadi. Ini saja ulasan daripada aku. Kalau korang suka video ni, like, share dan juga subscribe. Make sure korang komen kat bawah apa pandangan korang tentang final malam tadi. Aku Bro Hans, thanks for watching.